Halo guys, sehat guys. Oke, ini adalah Pajero 441 yang kesekian kalinya kita bikin manual nih. Jadi mesin pompa manual sudah rapi tapi ya, sudah rapi tuh. Mesin pompa manual jadi pakai tali gas. Oh, ini keluar tali gasnya di sini. Ini tali gas nih Pajero yang kesekian kalinya, udah beberapa, lumayan banyak lah ya. Sudah jadi. Kita lihat. Ini mantap guys, udah masih oke, semuanya naiknya oke, udah hidup rapi. Kita mau tes guys ya. Oke, yang belum subscribe, subscribe dulu nih, kita mau berteman di sini. Hai, salam diesel free. Oke, yang mau lihat penampakannya nih, bos pomnya nih. Lihat tentu itu bos pomnya. Ini tali gasnya nih, kita ditarik tuh, tali gas manual. Ini custom, dirakit khusus untuk 3200 cc putaran kanan direct injection untuk matic ya. Mantap nih, mantap. Oke, on. Wih, satu kali sentuhan aja tek jreng pokoknya. Oh, matiin. Sentuh dikit langsung mantap tuh. Oke, semuanya nih matic. RPM jalan normal. Jalan normal. Mesin halus, anteng. Anteng, cakep, mantap pokoknya. Sudah hidup. Mantap. Kita coba ya gas ya. Hmm. 4500 RPM. Cukup lah ya, mantap ini segini nih, tetap responsif. Ini 1000 RPM nih, masuk AC, C sama masuk D tuh, jadi di 800 nih. Responsifnya cukup oke. Gak ada masalah sih, karena ini masa tetap gigi satu. Jadi kita kalau modif begini, dia maticnya semua berjalan normal. Tuh D, netral, P, R, N, D. Nih. Tuh, 2 1, 2 nih. Oke, mantap. Ini jalan D. Oke, ini sip nih guys. Mantap. Tetap gigi satu. Jadi tarikannya tetap asik. Mantap kan? Tuh sprint loh. Mantap kan? Sprint loh guys, loh. Sprint guys. Mantap loh. Sprint guys, gak macam-macam ini. Sprint. Matic pedal ini. Mantap loh. Lagi test drive Pajero 4M41 bos pom manual matic. Nih, asik nih mobilnya, mantap. Tarikannya oke lah.
asik nih buat nyalip nih. Ya, jadi bapak-bapak, bapak-bapak biasa yang punya nih. Kalau punya Pajero yang mogok, yang nggak bisa jalan ya. Kira-kira nih contohnya nih, mantap. Udah sembuh. Ya, penting mesinnya kondisi bagus, matic sehat ya. Biasanya sih hasilnya oke. Oke, salam Diesel Freak, salam sehat selalu, jaga kesehatan baik-baik. Jauhkan dari pikiran yang tidak baik, pikiran negatif, pikiran jahat. Jadi kita harus jadi orang baik. Oke. Okay. Ya. Salam di sosial.